Oke, kita kita bersihkan dulu nih jendela sama garasi. Kita bersihkan secara menyeluruh, terutama ini furniturnya kita ganti, dan juga seperti lantai nggak usah. Oke, tambah lagi dindingnya nih. Kita cek saja. Isinya garasinya kita pasti isi mobilnya. Walaupun sebenarnya nggak perlu isi mobil, tapi inilah untuk atasnya. Kita ganti biar ya monitornya keren. Kita jual setelahnya. Nah, ini tinggal diisi mobil sama lemari. Nah, tinggal lemari belakangnya. Nah, tinggal rak-rak baru kita pindah. Oke, sudah, ini saja sudah lengkap. Oke, kita ganti ini meter. Kita ubah. Untuk mengganti semua ini. Ini kita jadikan dapur saja, walaupun ini ruang kamar. Kita ganti, kita buat dapur. Kita isi semua. Kita lanjut memasang tribut meja untuk ya tempat makan di sini. Ketiga, cukup ya. Oke, peralatan dapur kita isi di sini, kasih banyak ini. Oke. Kita kasih gantungan-gantungan spatula. Iya, dengan anu ya. Sarung tangan. Dan juga cangkir. Sama piring, spon, plate. Oke, wajahnya panci. Oke, ini garamnya sama ini tempat gula kayak. Oke, kopi. Nah, ini baru gula. Cari saus
mayones dan juga minyak, yang lu minyak. Oke. Kotak teh. Boleh itu. Talangan-talangan. Okay, spawn. Okay, ini ovennya mau ditaruh sih saya. Ini perlunya. Mari. Ini dijahat, ya situ pasti. Ya ini putar ke sana. Biar gak terlalu ngerahin. Masih banyak yang mau dipasang pintu. Pasangin pintu. Oke. Jendelanya ya. Ruang tamunya sudah lengkap ya, dengan dapur. Soalnya ruang tamunya dekat dengan dapur. Ini kasih lemari saja. Ini bikin semacam ruang ganti. Ini masih kurang sekali nih ini ya, tamannya. Ini kamarnya juga diganti. Marinya mau dijual. Oke, ini mau ganti nih. Pasang sini adalah Jepang. Biar dia ini unik, unik sekali. Kita taruh ya semacam akses. Sekarang kita bersihkan ini kamar mandinya.
Okay, sudah. Sekarang ini sudah ke berbaris.